Gigi. Tuh bro, panas bro. Tuh ya, udah giring bro, udah giring keket nih. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya bro di channel Sunupat. Kali ini saya akan melanjutkan merpati saya yang kemarin garahan perkasa yang beli sama Mas Aji ya bro ya. Ini part 2 nya ya bro ya. Kemarin kan udah saya bikin video yang merpati cewean saya lenjain dulu biar lenjeh, baru itu langsung saya jodohin. Ternyata kemarin langsung jodoh ya teman-teman ya, karena merpati ceweanya udah lenjeh banget dan merpati cara perkasanya Mas Aji juga udah perancang banget bro. Dan sekarang ini yang video part 2 nya ya bro ya. Video part 2 nya kelanjutannya menggiringkannya ya bro ya. Dan ini langkah awalnya, kemarin kan udah jodoh, sekarang mau saya ambil. Kemarin kan video yang kemarin udah jodoh ya bro ya. Ini video hari esoknya lagi ya teman-teman ya. Saya ambil, saya mandiin teman-teman. Sekarang let's go, merpatinya kita ambil dan langsung saya mandiin bro. Itu merpatinya ya teman-teman ya. Tuh bro. Sekarang mau saya ambil. Oke, perhatinya udah saya tangkap. Sekarang mau saya langsung mandiin bro. Let's go. Oke bro, sekarang saya udah ada di luar. Sekarang merpatinya langsung aja saya mandiin ya bro ya. Let's go. Pertama yang cowok dulu bro. Ini ya, yang beli dari Mas Aji, Darahan Perkasa. Matanya cilomas, paruhnya mandul banget ya bro, kayak merpati cewean tapi jantan. Kita lihatlahnya berapa sekarang. Udah lar 5 ya bro ya. Kemarin kan lar 6 apa 7 ya. Ini sekarang lar 5 bro. Ini juga 5 sebelahnya ya sama. Oke, sekarang langsung aja kita mandiin. Bagi para pecinta burung merpati, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sunupat. Oke, yang cowok udah. Yang cowok. Ini yang cewek ya bro ya. Teman-teman, ini yang cewek udah. Sekarang kita langsung taruh sini. Oke, merpatinya udah saya mandiin. Selanjutnya dijemur ya bro ya.
Ntar lanjut lagi videonya, ntar kita angkat merpatinya, lalu kita lanjutin videonya, bro. Mantap. Oke, bro, sekarang saya mau angkat ini ya, merpatinya karena udah kering. Saya angkat, ntar lalu masukin ke kandang yang ada tongnya lagi, bro. Ntar gimana besok udah giring apa belum. Sekarang kita ambil dulu aja, let's go. Oke, bro, sekarang saya udah ada di kandang ya. Sekarang saya mau masukin ke kandang yang ada tongnya lagi, bro. Di sini, bro. Nah, dulu. Bro. Jangan cekur ya. Tuh. Tuh, langsung masuk ceweknya ya. Oke, bro, lanjut lagi videonya besok lagi ya. Oke, bro, sekarang saya mau ngelanjutin kemarin merpati saya yang jalur dari berkat saya yang bersama Mas Aji. Kemarin kan udah saya jodohin ya, bro, ya. Dan kemarin kan langsung jodoh. Dan langkah selanjutnya langkah selanjutnya kan menggiringkannya ya, bro, ya. Kemarin kan udah saya mandiin dan udah saya jemur dan saya taruh di sini ya, bro, ya. Di kandang ini lagi yang ada tongnya. Dan waktu itu, waktu malamnya saya tutup tongnya ya, teman-teman. Dan biasa saya kasih merica yang cowok 2, yang cewek 1, teman-teman. Dan habis dikasih merica dan dikasih merica cowoknya 2 dan ceweknya 1, kan paginya udah kita buka lagi ya, bro, ya, biar kedar di sini ya, bro, ya. Ya biar kawin. Saya cuma ngasih mericanya cuma semalam itu aja ya, bro, ya. Yang habis dimandiin, dijemur, lalu malamnya itu saya tutup di tong, saya kasih mericanya yang cowok 2, yang cewek 1. Habis itu besoknya lagi nggak saya kasih merica, bro. Biar di sini aja ya, bro, ya. Diumbar di sini biar kawin, bro. Dan setelah 2 harinya saya kawinin malam-malam ya, bro, biasa diranggap ya, teman-teman, ya. Dan itu udah kedua harinya, dan ini sekarang udah keempat harinya, bro. Sekarang kita buktikan udah giring apa belum ya, bro, ya. Let's go, bro. Tuh, bro, yang cewek di dalam. Kayaknya udah giring, bro, tapi masih bekur. Ini, bro, kayaknya udah giring ya, tapi masih bekur tuh, bro. Coba kita panasin ya. Ini maaf ya, teman-teman, ya, karena ini merpatinya vehicular 5 ya, bro, ya. Tuh, bro, vehicular 5 karena termasuk masih muda ya. Tapi kalau giringnya nggak terlalu keket, ya maklum ya, bro, karena ini piyik, masih piyik lar 5. Ntar kalau udah nelor, habis cabut telur yang pertama, insya Allah giring keket, bro. Sekarang kita pancing dulu ya, bro, ya. Kita nyari yang bandol. Ini, teman-teman, ketemu yang bandol, bro. Ini, bro, nih ya. Kan kita lepas, bro. Tuh, bro, giring ya, bro, ya. Bro, ini yang udah keempat harinya ya, bro, ya. Tapi giringnya masih begini ya, bro, ya. Tuh, bro, enggak keket banget, bro, karena ini masih piyik lar 5 ya. Coba sekarang kita kesiniin, bro. Tapi mau, bro, disiniin mau, bro, tuh. Tuh, bro, mau ya, bro, ya. Tuh, bro, kenceng juga, bro. Coba suruh tumpang. Tapi mau tuh ya, bro, ya. Tuh. Oh, udah semakin panas, bro. Coba kita panasin lagi ya. Gigi. Tuh, bro, panas, bro.
Oh ya, udah giring bro, udah giring keket nih. Tuh. Ya keketnya sih belum keket banget ya. Coba di sini. Kita ke bawah ini ya bro, coba ini ya. Tuh bro, mau bro. Tuh. Tuh bro. Tuh bro. Mantul. Iya bro ya, udah giring keket bro. Ya. Oke ya bro ya, cukup sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sunukat bro. Mantul.